pula Zola. Aku nak bagi private ni. Duk kalut masuk room orang, duk tanya private-private. Ili. Terima kasih. Private-private. Harga RM200-300 tu kami nak pergi tunjuk poin. Macam tu je. Hangat kami bodoh macam tu ke? Ish. Ili, you tahu dah. Dia ajak I private. I tak suka lah private. RM200-300 apa dia. Gila kot. Mana ada perempuan yang 70N harga RM200-300. Maka kalau RM1,000, RM2,000, RM3,000 pun aku tak tunjuk lah perempuan aku. Gila lah. Lapak burik betul-betul lah. Awak yang tak pergi buka porno. Benar kan Ili? Aku duduk makan tak nak gelap lekat lagi. Aku rasa sebab PKP ni kot tak boleh nak rentas. Nak rentas daerah. Kan pasangan jarak jauh pun tak boleh nak rentas kan. Aku rasa mungkin dia gatal merenyam kot. Dia duduk cari perempuan dalam Bigo ni private lah. Best lah dengan Mia borak. Kami suka hantam orang Ili. Kami kasar sikit. Kami hantam kau-kau punya orang ni. Aduh, kau minta. Aku hari tu ada juga RM6,000 nak private. Ingat apa? Ha? Ingat perempuan ni dengan duit je buta tapi private. Tapi ada lah yang dalam Bigo ni, host Bigo ni yang buat private dengan dia sebab dia send dekat aku. Tapi tu tak mahu buka lah perempuan tu. Tapi tu cubalah pikap kan. Contoh kalau aku private dengan jantan tu. Bayangkan jantan tu pergi nak private dengan orang lain, dia buka pula dia private dengan aku. Malu eh. Aku pun PDM perempuan yang tu, yang buat private dengan dia tu. Lepas tu perempuan tu tak balas. Nampak sangatlah kata perempuan tu pun syok kot dapat duit. Tu dah kira duit haram tu tak? Bigo ni dah banyak duit dah. Cuma hang kena perlu kerja keras je. Ni makalah asyik nak private, memanglah hang dapat sawer. Lepas tu video hang jadi video jantan duk melancak. Geram aku. Ish. Aisyah. Sikit-sikit private. Orang duk pesan banyak kali dah. Kalau nak buat private, pergi buka X-Hamster. Laman web porno berlambak tak kena bayar pun. Ubah VPN saja. Benar. Tak payah nak kena banyak duit pun. Free pun free. Boleh pilih nak tetek macam mana. Zaman aku dulu memang mengorak macam tu. Bunyi tikus. Ya, hari tu aku pun kena. Dia cakap campak apa untuk buat private. Lagi gila Aisyah. Terus dia melenting marah aku. Itulah pasal. Macam-macam lah dunia sekarang. Awak lah yang hampa kelapang sangat dengan perempuan-perempuan dalam Bigo ni. X-Hamster berlambak weh. Awak hampa ni tak cerdik sangat. Kalau hampa kata tu lelaki orang, sekejap lagi aku keluar. Aku keluar pergi jogging dengan anak ikan aku. Hei, angin bodoh ni sakit mata aku. Saya makan jantung manusia. Saya ni suka makan orang. Saya telan habis. Tokok. Tak makan lah dua-dua. Saya kalau tengok laut ni kan, saya sedih tau. Saya teringat dekat mak saya.
ni menenangkan kita kan. Zero tu kakak saya, cousin saya. Kul dia busy bakar ikan, artis Odi kan bakar kul artis Zara. Raja Farah, you ni I nak melamar you please. Pergi mampus lah kau. Lama-lama, duit pun tak ada. Ingat, lepas tu kahwin aku nanti nak bagi aku makan apa? Makan kotel je hari-hari. Aku tak mau lah hari-hari makan kotel je. Aku nak lah juga makan barang kemah ke, kereta mewah ke, rumah mewah ke. Ni kalau hari-hari bagi makan kotel nak buat apa? Kahwin buat apa? Aisyah ada balas komen siapa? Kesian saya tengok apa. Siapa tak? Kesian pasal apa? Kesian kat diri sendiri tu. Tak hidup kesian kat orang. Hai, cute. Hai lah, angin ni sakit biji mata aku duk tiup mata apa tak dah. Kahwin dengan Datuk lah. Saya ni bukan sakat Datuk. Tan Sri pun boleh lah. Tapi saya tak mau. Kalau kau ni dapat aku, kau boleh nampak bumi tau. Hari-hari naik helikopter. Dia siap nanti bagi kad duit. Ha? Sembang je kepala butuh. Orang selalu sembang macam ni semua. Sembang bohong lah. Dah kenyang ke punya? Kenyang lah. Salam kenal juga ini buat tuanku. Kakak aku ni duduk pergi mana tak tahu. Mia badan memang tak naik ke, maintain je. Badan saya memang macam ni. Saya selalu naik kat pipi.